Belum solat isyak, saya dengar ceramah ustaz di masjid sambil makan-makan. Lepas habis ceramah, saya nak solat jemaah. Tapi waktu itu air di masjid tak ada. Adakah solat saya tidak sah kerana tidak berkomok? Sebab tu bila orang belajar, orang mengaji, dengar molek. Sapa satu bab, dia kata syarat sah semayang. Ada tak syarat sah semayang berkomok? Ada? Tak ada lagi kita dengar. Jadi kalau muda koma sah, ha, tak ada masalah. Dia yang kata batal, batal bukan sebab dah koma. Batal dengan sebab ada sisa makanan dalam semayang, mungkin telang, baru batal. Jadi batal sebab telang sisa makanan ke sebab dah koma? Haa, baru faham. Jadi sunat kita koma supaya tidak ada benda-benda takut tertelang. Nah, haa.